Dan sayang sekali juga ya eh, guys ya, ternyata Indonesia itu 5 kali lipat lebih mahal daripada Malaysia. What? Kok bisa begitu? Dan uh, Malaysia ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita, gitu kan, untuk kita perhatikan karena Malaysia merupakan salah satu destinasi populer bagi... Uh, masyarakat Indonesia, pasien Indonesia berobat ke sana. Yeah, yeah, ya, dari yeah, yeah. 180 triliun yang Pak Jokowi sempat sampaikan uh, dari Indonesia sehat. Yes, ke betul, luar negeri dari tourism salah satu porsi terbesarnya adalah di Malaysia. Di Malaysia memang unggul dan cemerlang dalam bidang kesehatan. Pelayanan dokter dan kaki tangan perobatannya berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang sangat-sangat uh, Miris banget sih guys Miris banget di sini. Jadi Ya Bos RS Malaysia ini dengan bangga mengatakan bahwasannya di Malaysia itu untuk kesehatan itu lebih murah Dan juga rakyat Indonesia itu banyak yang berobat ke Malaysia guys ya Dan bos rumah sakit Malaysia ini juga bongkar harga ya kan Harga daripada alat-alat kesehatan yang ada di Malaysia Dan sayang sekali juga ya guys ya Ternyata Indonesia itu lima kali lipat lebih mahal daripada Malaysia What? kok bisa begitu? Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go! Alkes dan juga obat-obatan, kalau di Indonesia lebih mahal 3 sampai dengan 5 kali lipat. Ya, What? ini bener gak sih sebenarnya? Kalau di lapangan, dok, yang terjadi apakah seperti itu? Ya, mungkin memang kata-kata 3 sampai kali, 5 kali lipat tuh bener-bener quite shocking gitu yes. ya, mencengangkan bener. ya pastinya. Yeah. Dan nah, uh, nah, menurut nah, saya, kita kan sendiri betul. sebagai praktisi di rumah sakit, gitu ya, di manajemen rumah sakit, itu kan sebagai kasarnya gak ada terakhir ya sebelum... Uh, layanan itu diberikan hmm, kepada pasien hmm, dan okay. mungkin yang pertama saya mau bahas adalah dari segi negara-negara uh, lain gitu ya. Hmm. Mungkin yang banyak sekali dibahas oleh pemerintah kita terutama itu disoroti adalah salah satu negara yaitu Malaysia. Hmm, tetangga kita. Yeah. Ya, kita ya, tetangga kita deket. gitu kan. Kenapa Malaysia? Karena memang ada satu artikel mungkin di sekitar tahun 2019 yang sempat pernah uh, menyatakan bahwa Malaysia itu bisa menjual harga obat-obatan sekitar 50% lebih murah daripada global wow. average, di hmm, global average hmm, di seluruh dunia dan uh, Malaysia ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita gitu kan untuk mm -hmm. kita perhatikan mm -hmm. karena Malaysia merupakan salah satu destinasi populer bagi uh, masyarakat Indonesia pasir Indonesia berobat ke sana yeah, yeah, ya, dari yeah, yeah. 180 triliun yang Pak Jokowi sempat sampaikan uh, dari tersehat. Indonesia yes, betul, ke luar negeri dari tourism, salah satu porsi terbesarnya adalah di Malaysia, Malaysia. Mm -hmm. gitu kan Alasannya mungkin banyak dan salah satunya itu adalah harga obat yang lebih murah atau pengobatan yang lebih murah. Dan mungkin salah satu yang sangat menarik karena belum lama ini beberapa bulan yang lalu saya bertemu salah satu CEO uh, atau owner uh -huh. rumah sakit Malaysia yang banyak orang Indonesia berobat di sana. Uh -huh. oh, okay. Dan dan beliau dengan sangat bangga, bangganya menyatakan bahwa kalau di Singapura untuk suatu tindakan atau paket tindakan itu mereka jual umpamanya itu 9 dolar uh -huh. di Singapura, di Indonesia umpamanya 6 dolar. Indonesia masih lebih murah uh -huh. daripada Singapura di Malaysia mereka yakin mereka bisa jual seharga 4 dolar katanya. Wow, okay. Jadi mereka sangat meyakini itu dan itu menurut saya menjadi uh, suatu hal yang quite apa ya uh, surprising ya karena berarti mereka tahu itu adalah keunggulan dari mereka mm -hmm. gitu kan. Harga wow. itu menjadi keunggulan dari mereka. Dan mungkin apa ya al alasannya itu banyak gitu ya untuk mm -hmm. hal ini bisa bisa terjadi juga. Uh, kalau kita berbicara tentang obat-obatan dan alkes mungkin itu dua hal yang Uh, Pak Jokowi juga Pak BGS mm -hmm. uh, sering sampaikan gitu ya. Mungkin kita bisa lihat bahwa obat itu terdiri dari beberapa jenis. Itu bukan hanya satu yang kita okay. bilang tiga kali lima kali lipat itu obat apa sih sebenarnya yeah, gitu yeah, ya? Yeah. Yang pertama kita ada obat namanya generik, gitu mm -hmm. ya. obat yeah. yang sudah tidak ada patennya kita buat namanya generik. Terus ada nomor dua adalah obat mitu yang mm -hmm. itu artinya adalah yang dulunya obat paten tetapi patennya sudah habis lalu industri-industri di Indonesia membuat obat itu dengan merek-mereknya mereka sendiri mm -hmm. gitu ya. Dan yang ketiga tentunya adalah obat paten ya. Dan Alkes itu adalah hal yang berbeda, itu adalah alat-alat medis, mm -hmm. kesehatan mm -hmm. dan sebagainya lainnya. Dan alasan harga apa ya harganya itu bisa mungkin lebih mahal itu variatif tentunya. Biasanya jatuhnya berarti lebih mahalnya yang di patennya, Dok. Ya, itu ada di paten itu ada alasan tertentu. Kenapa okay. paten itu alasannya berbeda-beda tergantung kategorinya nih. Kalau kita berbicara tentang paten itu kita berbicara tentang impor karena hmm. kita tidak bisa memproduksinya itu sendiri karena memang sudah dipatenkan di luar ya hmm. berarti kalau kita berbicara tentang impor kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang ada berkaitan oh, dengan ya. impor salah hmm. satunya misalnya adalah tarif kita. Itu kan tarif impor di Indonesia mungkin uh, memang rangingnya itu sekitar ada 0% sampai 25%, tapi 0% hanya untuk sebagian mungkin vaksin-vaksin yang memang untuk public health yeah, ya. Yeah. Tapi kebanyakan 5% ke atas. Mm -hmm. Gitu. Dibandingkan dengan mungkin negara tetangga kita di Malaysia yang hampir semua obat-obatannya itu hampir tidak kena uh, tarif impor sama sekali. Yeah, yeah, yeah. Nah, tarif impor ini ditambah lagi dengan PPN yang dulu 10% sekarang menjadi 11%. Mm -hmm. Sales tax dia Malaysia itu lima persen. Oke, berarti kalau misalnya bisa ditarik dari obrolan kita sampai sini, berarti per masing-masing negara karena ada regulasinya sendiri berbeda-beda. Ya. Itulah yang membuat kemudian harganya jadi berbeda-beda bahkan jadi lebih mahal, begitu ya? Bisa jadi, gitu. Belum aja setelah selain perpajakan, setelah barangnya itu masuk Indonesia. Ada distribusinya, kan? Ada rantai distributornya dari distributor menjadi subdistributor Indonesia, negara yang luas gitu kan, untuk membagikan ke semua seluruh pelosok Indonesia kan juga iya, betul, tidak mudah ya. gitu ya, untuk suatu perusahaan dari luar itu mendatangkan obat itu. Jadi dari distributor A ke distributor B, ke subdistributor itu kan juga pasti uh -huh. ada uh, apa ya biayanya, melewati rantai betul, distribusi betul, itu betul, contohnya. Biayanya. Jadi uh -huh. itu salah satu uh, contohnya untuk paten nah hmm. nomor dua untuk yang obat generik dan mitu dan nah, iya. generik itu menarik karena uh, di Indonesia generik obat-obat generik itu dikontrol oleh pemerintah masuk e-katalog harganya itu dikontrol jadi hmm. kalau dibilang bahwa obat generik kita lebih mahal daripada tempat lain menurut saya itu uh, tidak tidak akurat ya hmm. mungkin kalau okay. paten memang iya obat generik mungkin tidak akurat uh, obat mitu nah mungkin itu harga kita juga bisa aja lebih mahal nah tapi challenge dari dua ini adalah dari segi distri, uh, bahan baku Nah, bahan baku dari obat-obatan semua industri yang dibuat di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri. Oh. Kalau nggak Cina atau India, itu adalah dua yang besar gitu ya, di Indonesia. Uh -huh. Uh -huh. Dan kalau bahan baku yang masuk itu dari luar, tentunya kan pasti akan lebih mahal daripada kalau itu diproduksi dalam negeri, gitu kan? Uh -huh. Atau negara Cina itu memproduksi diri sendiri, gitu. Uh -huh. Dan nomor dua adalah ada lagi import tarif dari bahan baku dan sebagainya, itu yang okay. juga membuat harga ini. Uh, kian meningkat juga. Kira -kira. Karena dominasi bahan baku memang sejauh ini untuk obat-obatan Indonesia ya lebih banyak memang dari de impor. impor de Karena memang ya. ekosistemnya kita belum bisa dan yang dijadi pertanyaan adalah memang pemerintah itu sangat mendukung ya. Kayak kebijakan terakhir itu contohnya uh, foreign investment untuk uh, industri bahan baku bisa sampai 100%. Gitu kan? Foreign investment untuk industri uh, manufacturing alat medis juga bisa sampai 100%. Jadi mereka sangat mendukung. Dan terakhir ada kebijakan tentang TKDN ya. ya. Uh, ya untuk ya, penggunaan ya. itu betul, sangat mendukung insentif-insentif sangat mendukung. Tapi pertanyaannya adalah ekosistem yang di luar sana sangat sudah very robust. Mereka sudah melakukan ini sedemikian rupa, sudah banyak yang mengerjakan ini. Apakah ketika bahan baku itu diproduksi di Indonesia itu sendiri? Apakah tetap lebih mahal atau lebih murah daripada kita impor itu? Yang jadi pertanyaannya. Kan. Oke, biasanya ada dinamika lagi ya di balik iya, itu karena ya, kan aduk, ya. Size, The size of the, the business kan. benar Karena ya. kalau kita lihat dari peran Alka sendiri untuk menunjang industri. Medis sendiri kan itu juga cukup besar ya. Kadang kita ada, ada banyak sekali pilihan, kadang juga karena pilihan alatnya, makanya kita mau lari ke satu rumah sakit tertentu, compare yang lain ya. Bagaimana Indonesia compete dengan ini gitu ya? Akhirnya mau tidak mau memberikan harga yang mahal untuk end user, untuk pasien akhirnya, gitu ya dok? Ya itu itu kalau kita Jatohnya bisa jadi bilang, ke end ya kayak lingkaran user. setan gitu hmm. ya kita jadinya karena kalau harganya mahal kita menjadi mahal, pasien tidak percaya dengan kita, kalau kita nggak mau investasi di alat yang baru ini. Pasien tidak percaya, jadi trust and cost itu kan jadi mm -hmm. apa, dua hal yang yang uh, harus dibalance gitu. Akhirnya nanti pasien ke luar negeri ke Malaysia, Singapura dan sebagainya itu yang disesalkan. Mm -hmm. itu Berarti kan dengan orang kata orang lain, medis Indonesia, industri Malaysia. ini kan medical industri ini cukup di atau di driven oleh beberapa kondisi-kondisi global ya. Kayak seperti contohnya karena beberapa kontennya adalah impor, dolar kan kemarin juga sempat kembali mm -hmm. sempat menguat, walaupun sekarang mungkin secara exchange rate-nya sudah yep. mulai stabil. Tapi ini kan bikin kita ketika juga ya ke seluruh industri ya dok, ini seperti apa mengatasi belum lagi ada kondisi global yang uncertainty gitu, yang kayaknya akan cukup menaikkan cost gitu ya, ada lagi hal-hal yang ditanggung kurs gitu, hmm. seperti apa dok? Uh. Ya, ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya, karena tadi balik lagi di poin pertama adalah dependensi terhadap import itu sendiri, hmm. untuk alat yes. kesehatan dari bahan bakunya, yang akhirnya ada efek terhadap industri lokal, dan juga dari... Importasi barang jadinya alat medis uhum. berteknologi uhum. tinggi dan obat-obatan paten tadi. Uh, di, di, di perumah sakitan menurut saya itu, kalau kita bisa lihat dari segi obat-obatan, kita bisa merasakan bahwa akhir tahun lalu biasanya mereka akan menaikkan harga setahun sekali. Ya. Setiap akhir Satu tahun, tahun sekali. Dan akhir tahun lalu kita sudah merasakan peningkatan rata-rata, itu mungkin sekitar 50% dari harga obat-obatan itu. Gitu. Mungkin tahun depan ini akhir Desember kita bisa melihat lagi karena memang pertumbuhan dari dolar itu sangat cepat. Oke guys, ada selesai videonya dan itu tadi ya guys ya. Bos RS ataupun bos rumah sakit Malaysia dengan bangga ya kan dengan bangga ya kan. Mengungkapkan bahwasannya Malaysia itu obat-obatannya lebih murah dari, dari negara. Singapura, Indonesia dan lain sebagainya ya guys ya. Kenapa bisa begitu? Yo ya, ya karena memang bagus gitu di sana ya guys ya. Dan juga alat-alat yang dari canggih-canggih uh, juga itu banyak di Malaysia di rumah sakit Malaysia gitu ya guys ya. Nah di sini coba kita baca komentar nih guys ya. Malaysia itu lebih efisien dalam segala hal kalau dibandingkan dengan negara Thailand atau ASEAN manapun Malaysia memang lebih murah. Kalau diikutkan negaranya lebih maju jadi harus mahal tapi tetap aja murah. Ini semua karena efisien dalam hal pengurusan negara. Nah itu tuh itu tuh itu. Jadi efisien dalam pengurusan negaranya di Malaysia obat-obatan, barangan perubatan dan pelayanan kesehatan tidak ada pajak. Nah itu tidak ada pajak. Jadi kayak udah pemerintah udah kayak ya udah kalau untuk kesehatan tidak usah ada pajak. Jadi uh, masyarakat juga lebih mudah untuk uh, menerima fasilitas daripada uh, kesehatan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Saya tidak tahu juga ya guys ya. Selesaikan masalah bukan memberi alasan. Nah itu kebiasaan ya. Jadi kalau di Malaysia mungkin lebih tepat lebih cepat ya untuk menyelesaikan masalah itu. Apa masalahnya? Ya udah kita selesaikan masalah. Bukan kalau di negara kita kebanyakan alasan gitu. Oh, ini Pak karena ini seperti ini, Pak. Jadi ya memang harus ngambilnya itu mahal. Jadi saya naikkan harganya, Pak. Jadi ah itu. Jadi tidak mencari solusinya gitu kan tapi mencari alasan. Woi oh, deh. Uh, di Malaysia, uh, di Malaysia memang unggul dan cemerlang dalam bidang kesehatan. Pelayanan dokter dan kaki tangan perobatannya berkelas dunia. Ini sudah berkelas dunia, ya, guys. Ya, memang diakui juga, ya kan? Kalau kita lihat rating-rating rumah sakit di Malaysia itu sudah diakui dunia seperti itu, ya, guys. Ya, daripada pelayanannya, daripada dokter-dokternya juga, ya, guys. Ya, walaupun Malaysia tidak dikategorikan sebagai negara maju, tapi hal ehwal rakyat Rakyatnya antara yang terbaik dunia mengalahkan Eropa Amerika apalagi Indonesia dan Singapura jangan hanya untuk diskusi tapi buatlah agar Indonesia harga obat dan biaya RS murah sebenarnya bisa lebih murah kayaknya ya guys ya ya kita tunggu lagi guys ya gimana baiknya gimana uh, enaknya nanti tapi kita doakan semoga ya Indonesia ini bisa lah uh, sedikit banyak ya seperti di Malaysia ya kan dengan obat-obatan yang lebih murah dengan peralatan uh, canggih seperti itu ya guys ya oke okay. Nah itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Dan bisa menjadi pelajaran Untuk kita semua ya guys ya Informasi baru ya kan Oke amin amin ya rabbal alamin Oke itu dulu videonya Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh